Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Aksi koboi seorang pria di Bandar Lampung todongkan senjata api ke warga dan pengguna jalan viral di media sosial. Aksinya yang membahayakan membuat warga dan pengguna jalan tidak berani mendekati pelaku. Pria berpakaian merah ini, Saudara, mengacungkan diduga senjata api ke pengguna jalan dan warga terjadi pada hari Minggu sore 29 September di Jalan Waisa Kampung Rawa Laut, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Belum diketahui apa yang melatar pelakangi pria tersebut melakukan aksi penodongan ini. Pria itu lari dengan mengancam seorang pengemudi ojek online untuk mengantarkan dirinya. kita orang, itu ada baru bang. naik ke sana bang. Sambil nodokin senjata iya. api ya? Oh, kan orang kita orang jebuk kayu di sini loh, Bang. Sembari kebut. Enggak kena kita lempar aja pakai kayu. Karena dia kita takut dia Pak pakai senpi ya, itu ya.